setelah hari ini ya, saya tahu ada katalog Pro, jujur saya sangat terbantu dan saya sangat antusias lah ada ini. Kenapa? Karena tadi proses mengumpulkan material dari satu buah konsultan adalah saya nyebutnya proses yang melelahkan lah. Karena material series kan setiap bulan pasti ada. Kalau kita ngumpulin itu dari mulai ruangan 2x2 mungkin sampai ke 20x20 juga nggak cukup gitu loh untuk ngumpulin semua sampelnya. Hasilnya karena terbantu dari era digital tadi muncul mungkin katalog Pro ini yang cukup membantu kita. Jadi 24 hour kita bisa akses, kita bisa coba get datanya yang mana memang real time memang ada gitu loh. Dalam arti supplier-nya jelas, kontaknya jelas gitu ya. Kita mau order juga jelas sehingga kita nggak perlu nyiapin space yang segitu besar buat library material, tapi kita pun juga nggak perlu nyiapin storage khusus buat library material karena sudah ada ya kasarnya cloud access lah gitu lah, jadi bisa diambil dan menurut saya sangat kebantu banget. Semua sudah terkumpul di situ gitu, jadi kayak misalnya pemilihan material gitu ya, dimana biasanya karena saking banyaknya produk-produk gitu ya, supplier, distributor punya websitenya masing-masing, jadi kita harus membuka website sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ada portal khusus gitu ya, yang bisa merangkum semua produk tersebut, kayak semacam katalog gitu. Jadi ya kita tinggal datang ke website itu atau apps itu, dan kita bisa apa memilih dari situ. Jadi lebih efisien gitu kira-kira. GoPro with Catalog Pro. Catalog Pro kan sudah menyediakan lebih ke digital lah ya, digitalize ya. Itu sangat membantu, memudahkan untuk arsitek dalam mencari sekian banyak atau sekian macam material yang kita butuhkan gitu. Catalog Pro menurut gue ngebantu desainer interior khususnya ya untuk mencari, men-search, mensortir material-material yang selama ini dicari dengan manual, tapi sekarang bisa lo dapetin langsung secara cepat. Yang penting sih informasinya jelas, lo bisa ngelink, udah gitu ada spesifikasi khusus, dengan cepat kita bisa compare. Catalog Pro itu bisa jadi jembatan lah antara profesi desainer interior, kita juga bisa kolaborasi sama arsitek.